19. Jadi sekarang saya bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan yang ada di Salatiga, khususnya SD dan SMP. Dan kami secara pribadi dan secara organisasi menyampaikan mohon bantuan kepentingan semuanya agar kita bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan apabila nanti ada kegiatan di sekolahan, kami berharap penjenengan semua mau dan berkenan untuk langsung menyampaikan ke saya. Jadi gak usah Bu, Bapak Ibu, terlalu birokratis, saya gak suka. Jadi ini Bu Endang sebagai saksinya, apabila ada masalah di sekolah terkait dengan mutu yang ada di sekolah penjenengan, ada kendala, penjenengan bisa langsung ke kami. Ini yang seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwasanya pemetaan mutu yang dilaksanakan oleh LPMP ini perlu dilakukan, yang dimana nantinya kita tahu bagaimana kondisi mutu yang ada di sekolah masing-masing. Dan itu nanti sebagai dasar untuk rapor mutu dan nantinya sebagai dasar penjenengan melakukan akreditasi. Tanpa ada meja, tapi mereka sebenarnya bisa. Tetapi sentralnya dinas pendidikan yang ada di taman itu nggak boleh ada orang sebenarnya. Oke. Selain itu kamar mandi WC harus selalu harum dan bersih. Dan itu nanti akan membuat atau itu sebagai contoh untuk sekolah-sekolah pendidikan. Jadi kalau kita protes ke pengajuan, Pak, kamar mandi ini mau gitu. Saya sudah sedikit gitu. Nah, gitu kan. Jadi ada contoh. Susah ini dari zaman dulu. Teman kita itu nanti penjenengan itu seniornya susah terluka. Seandainya yang senior mengikuti misalkan saya kan mas pertama itu anak-anak nggak bawa Semoga dengan tahun yang baru semangat penjenengan baru untuk meningkatkan kualitas khususnya pendidikan yang ada di Kota Salatiga. Dan kami berharap hubungan yang kemarin kurang baik antara kami dengan penjenengan selaku kepala sekolah, kami berharap kita bisa memperbaiki dengan baik. Silakan penjenengan misalkan kurang puas dengan layanan saya selaku sekretaris dinas pendidikan, silakan datang langsung ke saya. Jadi tidak perlu penjenengan bicara dengan orang lain apalagi luar kota, jadi tidak penting. Karena orang-orang pasti akan bilang sama saya. Ini senangnya gini. Ini senangnya gini. Mereka mau ketemu dengan anak, harus banyak membaca, harus banyak belajar. Mereka harus mencari semua sumber yang dimana yang ada di dunia maya, karena semua informasi ada di sana. Jangan sampai guru itu misalkan ditanya oleh anak-anak nggak ngerti. Karena apa? Guru saya pernah ditanya sama teman saya, dan teman saya itu SD. Ini saya tanya sama dengan semua, pada saat dulu ada perang saudara misalkan, ya sampai sekarang pun masih, yaitu Afghanistan, ya, itu mereka itu selalu seperti tangannya. Artinya apa? No, bukan fish. Tahu nggak? Karena dulu kelas 5 SD, teman saya bisa menjawab loh. Artinya adalah victory, kemenangan.
Saya yakin teman-teman di sini kejadian sudah berapa lama sebagai guru? Belum ngerti kan? Teman saya pada saat itu kelas 5 SD bisa jawabnya adalah simpel. Mereka ingin kemenangan di wilayah. Dan ini mencerminkan bahwa saya anak dulu mencari informasi. Kemudian sekarang informasi sudah terbuka dan mereka bisa melakukan dosen yang gimana membuat ilmu pengetahuan mereka bertambah. Jadi intinya jangan sampai kalah dengan putra-putra ini. Ayo, tetap dijawab, dibantu, guru-gurunya dibantu untuk menjadi lebih baik. Ini benar ya, karena ini risik banget. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, pada saat penjenengan berhadapan dengan anak-anak, kemarin saya sampaikan di SMP Kesenduran, yang paling penting adalah penampilan. Penampilan penjenengan harus dijaga. Pada saat penjenengan sudah memasuki siang hari, jam 10, jam 11, masuklah ke ruangan, semprot meneh minyak wanginya sampai. Masalahnya apa? Kalau udah jam segitu, nyon sewu, dengan usia kita sudah tidak muda lagi. Katanya gini, saya harus ngomong itu gak boleh kasus gitu. Ngomongnya itu tidak muda lagi. Tumor. Tidak muda lagi. Hormon kita itu kan terpacu ya. Yang dimana pada saat penjelasan menjelaskan itu air dari sisi kiri kanan ini kan keluar. Nah ini harus menjelaskan perbaiki dengan semprot itu kan. Jadi sediakan minyak wangi di ruangan aja. Tempat kerja penjelaskan. Nah, terus jangan lupa masalah penampilan itu tidak hanya itu, tetapi yang kedua Bapak Ibu sedia permen untuk agar nafas penjenengan segar. Anak itu yang saya mau bilang penjenengan masih mengalami anak-anak karena kalau mereka sudah mulai ini saya tidak ini ya mas, bukan promosi, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mintalah guru-guru penjenengan tampil fresh itu ya wangi. Setelah itu Yun Sewu mulutnya tidak bau, mulutnya hijau. Khususnya teman-teman yang pakai gigi palsu, saya misalnya sekarang gigi isosensor. Nah itu Yun Sewu makanlah permen. Karena saya dulu pada saat SMP dan SD pernah. Jadi yang kemarin saya contohkan ya, kuliah saya dulu di depan, gurunya itu di atas saya, kan dia berdiri. Seperti yang pro mampu juga. Jadi pikiran saya itu tidak di apa yang dijelaskan. Masuk Bapak Ibu ya. Tolong itu berhasil. Lalu berbicara. Buatlah anak-anak ini sebagai guru. Jadi suruh maju ke depan atau dibuat kelompok. Mereka biar PD. Ingat Bapak Ibu, PD itu adalah salah satu modal yang terpenting anak-anak ini jadi apapun itu modalnya PD. Atas nama Bapak, saya mengucapkan minta maaf apabila mungkin kurang maksimal deh. Untuk itu tahun 2020 ini semoga saja kita akan bisa semaksimal mungkin untuk mendampingi. Pada waktu hari ini guru ini hanya SMP, yang kemarin SD sudah didamping semua pengawas. Yang SMP ini putar kali ini kemungkinan ini ngurusi Natal untuk nanti anak beliaunya yang apa nanti ya. Ini kemudian untuk Pak nanti mungkin ada tugas keluar nih. Itu saja. Jadi mari kita bersama-sama bagaimanapun kita ini dalam rangka memajukan pendidikan di Salah Tiga, tentunya tidak semulus yang kita kira ya, kadang-kadang ada kendala-kendala tertentu ya tidak apa-apa. Kita anggap itu sebagai apa motivasi kita untuk kita saja.
Jadi Bapak Ibu yang pertama, sebetulnya saya mengingatkan pada Bapak Ibu Ketua TPMDR, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk PKG Bapak Ibu Guru sudah semua belum yang tahun 2019. Kemudian di ZKG ada rekap nanti, rekap hasil PKG tahun 2019. Jadi rekapnya nilainya berapa? Monggo yang yayasan itu disesuaikan saja. Bu, kalau yayasan saya tidak pakai gini-gini, ya monggo. Kalau swasta kan kita tidak akan menuntut itu. Tetapi swasta yang gurunya negeri itu ya. Jadi karena sebenarnya harus HPAK dan kenaikan pangkat, maka harus itu jadi sesuai dengan negeri. Tapi kalau ada kemarin saya pilih contohnya cuma Mas Yantos, ada ya ini? Apa? Ada? Yang di Muhammad Yantos.